Yang kedua ini ialah beberapa perkembangan semasa. Kita harus tegaskan ya, walaupun apa saja singgungan dan fitnah dan serangan kepada kerajaan perpaduan, saya tegaskan bahawa kita tetap teguh pertahankan prinsip perlembagaan negara. Ya. Islam agama persekutuan dengan memberi ruang dan kebebasan seperti dijamin dalam perlembagaan persekutuan dari awal, kebebasan dan hak semua agama lain. Kalau ada beberapa isu yang berbangkit, harus diraihkan dengan baik supaya jangan ada perseteruan ataupun salah sangka atau prasangka. Dan ini termasuklah yang dibangkitkan baru-baru ini tentang kunjungan ke masjid yang tidak harus melibatkan kerajaan sama sekali, dan sekiranya ada apa-apa peraturan pelanggaran ataupun menimbulkan sedikit sebanyak sensitiviti kaum, perkara ini harus dileraikan melalui perundingan. Itu yang pertama. Yang kedua, kerajaan ini adalah kerajaan dengan dasar jelas ke arah Malaysia Madani. Ya. Teguh dalam pertahankan nilai dan akhlak, dan kukuh dengan semangat kita menyatu patu rakyat pelbagai kaum dan agama. Kita katakan kita inklusif. Ya. Jadi kenyataan-kenyataan yang tidak bertanggungjawab itu tidak boleh digunapakai, kerana kita tidak boleh lari daripada kenyataan bahawa Malaysia ini harus aman, tertib, dibangunkan oleh Melayu dan Bumiputera, Cina, India, suku-suku kaum, Dayak, Iban, Melanau, Melanau pasal kena sebut, dan Kadazan, Dusun dan lain-lain. Ya. Jadi oleh yang demikian, saya ingin tegaskan semula, kita tidak akan bertolak ansur dalam hal ini. Sebarang usaha oleh sesiapa pun yang cuba mengadu domba, menghangatkan suhu kaum atau agama di negara ini, tidak akan diizinkan. Saya telah mengarahkan seluruh pasukan keselamatan untuk waspada, kerana orang yang desperate atau rasa tercabar akan menggunakan sentimen ini, dan rakyat yang miskin akan diupah untuk menimbulkan apa-apa juga kekacauan. Jadi saya ingin tegaskan, dan kabinet bersama dalam hal ini untuk memastikan bahawa keamanan, perdamaian semua kaum dipertahankan dan tidak akan bertolak ansur sedikit pun terhadap mana usaha-usaha yang akan menggugat, mengganggu gugat keselamatan negara.